Informasi politik lainnya datang dari Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono yang menyebut ada pihak yang khawatir jika dirinya mengubah total kebijakan pemerintah saat ini. AHY membantah kekhawatiran ini dan menyebut akan melanjutkan kebijakan yang dirasa tepat. Ketua Umum Demokrat AHY dan Capres Koalisi Perubahan Anies Baswedan hadir dalam acara Dialog Rakyat di Bandung, Jawa Barat. Dalam kesempatan ini, AHY menegaskan gagasan perubahan yang diusungnya bukan berarti mengubah total kebijakan yang sudah ada. AHY menyebut akan melanjutkan kebijakan pemerintah yang dirasa tepat dan memperbaiki program yang kurang baik. Khawatir dengan perubahan seolah-olah akan mengganti secara total. Tentu ini tidak benar. Hakikat perubahan adalah yang sudah baik harus diapresiasi dan dilanjutkan. Tapi yang belum baik harus dengan jujur kita evaluasi dan perbaiki bersama.